Kota Bima sangat diuntungkan dengan kebijakan Merdeka Belajar, khususnya program Sekolah Penggerak. Perbandingannya sangat jauh, Pak ya. Sebelum ada Sekolah Penggerak, jadi pembelajaran kami itu sangat biasa, memperhatikan potensi siswa itu masih belum begitu kami perhatikan. Tetapi dengan adanya implementasi Sekolah Penggerak di SDN 28 Melayu Kota Bima, pembelajaran yang berpotensi pada penggalian potensi murid itu sangat luar biasa. Kemudian ada profil pelajar Pancasila yang kami selalu implementasikan di setiap mata pelajaran. Dan Bapak Ibu Guru khususnya kelas 1 dan 4 sebagai pelaksana kurikulum operasional Sekolah Penggerak sangat bangga sekali dengan program profil pelajar Pancasila ini. Jadi Sekolah Penggerak ini bukan lagi sekedar untuk peningkatan mutu, tetapi jauh lebih luas dari itu manfaatnya. Ya, karena dari seluruh aspek itu dilakukan pembenahan-pembenahan. Ya. Program dari Mas Menteri ini, program Sekolah Penggerak ini, membuka semua mata pemangku kepentingan, terutama di daerah kami, bahwa betapa pentingnya pendidikan itu, terutama kami di sekolah dasar, penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia itu adalah ciri pembelajaran yang sangat besar maknanya, baik untuk diri anak itu sendiri, untuk kehidupannya di dunia, bahkan di akhirat. Ini sangat luar biasa menurut saya. Mengadakan kegiatan yang namanya Forum Pemangku Kepentingan Daerah. Tentu ini tidak ada di kegiatan-kegiatan lain. Bapak Ibu juga akan kami dukung bersama-sama untuk menggerakkan pendidikan di Kota Bima. Setuju? Rapat Forum Pemangku Kepentingan Daerah, program Sekolah Penggerak Tahap 1 Kota Bima itu dilaksanakan di Kota Bima di Gedung Seni Budaya. Rangkaian acaranya yang pertama itu dilakukan pembukaan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima dan didampingi oleh tim dari P4 TK TKPLB, dari BP PAUD NTB dan LPMP NTB. Jadi kita harapkan apa yang sudah kita lakukan di sini bisa dijadikan aksi nyata. Forum Pemangku Kepentingan Daerah ini salah satu tujuannya adalah untuk merefleksikan kemajuan pendidikan daerah. Ya, jadi selama pembelajaran satu semester yang dilakukan oleh Sekolah Penggerak itu diminta kita merefleksikan oleh pemangku kepentingan. Mulai dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, perwakilan orang tua, komite, hingga siswa. Jadi kita semua di situ, kita minta mereka untuk berkolaborasi, menyampaikan refleksi dari kemajuan pendidikannya selama satu semester itu. Jadi Forum Pemangku Kepentingan ini kita breakdown ke beberapa acara. Yang pertama kita mulai dari mereka untuk berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik selama 6 bulan mereka sudah menjadi sekolah penggerak itu apa saja yang mereka lakukan. Lalu yang kedua kita minta mereka untuk membuat mimpi bersama melalui menggambar. Kenapa menggambar? Karena menggambar itu lebih kepada memvisualisasikan imajinasi mereka ke dalam sebuah sekolah impian. Jadi terlihat lebih rasional. Supaya inovasi-inovasi, kreativitas, dan aktivitas dari semua pemangku kepentingan itu menjadi utuh, nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita meminta mereka untuk membuat strategi bersama, untuk mewujudkan sekolah impian. Yang keempat, kita minta mereka untuk menyusun rencana tindak lanjut. Untuk mewujudkan sekolah impian itu, kita minta mereka untuk membuat rencana tindak lanjut 6 bulan ke depan, 1 semester ke depan untuk mewujudkan itu.
Sehingga Bapak-Ibu sekalian, diharapkan semua pihak nanti yang terlibat di forum ini nanti dapat berkomitmen dan berkontribusi memberikan pikiran, masukan-masukan untuk kemajuan sekolah dan dunia pendidikan dan untuk mempercepat capaian Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan. Sekolah penggerak itu diharapkan menjadi katalisator. Jadi semua bergerak, tidak tertutup kemungkinan untuk semua, mulai dari guru, kepala sekolah, kemudian siswa, orang tua, itu semua harus bergerak bersama-sama untuk mewujudkan sekolah penggerak itu tadi. Harapan saya terkait dengan program sekolah penggerak ini betul-betul dijalankan bersinergi. Tidak bisa kepala sekolah itu bekerja sendiri. Maka ini harus selalu bekerja sama, didampingi oleh tim ahli selama 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi sehingga ini akan dicontoh oleh program-program sekolah yang lain. Bagi pemerintah daerah tentunya sekolah penggerak ini kita dukung terus. Kita welcome, kemudian kita dorong, kita dukung sepenuhnya. Itu kita respon terhadap kerjasama ini sehingga nanti pemerintah daerah tahun 2022 ini sudah merencanakan untuk membangun, memperkuat sarana-sarana yang ada di sekolah penggerak. Nah, ini dukungan kita karena dengan proses, dengan perkembangan dan manfaat sekolah penggerak yang berjalan baru 7 bulan ini sangat dirasakan di dunia pendidikan. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya.